Hai semua, balik lagi bersama gue Ravaldi Nandana. Di video kali ini, gue akan melanjutkan game Stronghold Crusader lagi guys. Oke, kali ini kita sudah sampai di level 11, yaitu Rocky Valley. Oke, kita lihat dulu. Dan, oh shit, kita melawan 3 orang. Bukan 3 orang, 3 ekor. 3 ekor pig. Oke, jadi langsung aja kita mulai coy. Let's go. Aduh, kenapa lawannya begitu brutal coy. Satu pick aja udah brutal nih, lawannya 3. Aduh, pusing. Oke, langsung aja kita bikin-bikin dulu coy. Oke, gak apa, yang penting kita deket sama sumber daya ya. Iya, lumayan lah, lumayan strategis. Oke, jadi kita bikin awalannya dulu coy. Dan untuk makanan juga boleh-boleh, gak terlalu jauh dari keepnya ya. Set berapa ya? Oke, 4 dulu ya kayak biasa. Oke. 4 sip. Oke, kita set flag dulu. نحن في خدمتك. Woi. Udah. Habis itu kita tambahin api kayak biasa untuk defense tambahan gitu kan. Oke, kita buat kuda buat jagain kebon biar nggak diserang cuy. Kita dapat makanan di mana? Let's go, kita tambahin besinya dan batunya cuy, mumpung strategis banget ini cuy. Oke, jangan terlalu banyak dulu ya. Oke, abis ini oke, tambahin ini buat siap-siap. Woi. Habis itu ini. Oke, segini aja dulu ya. Populasinya masih dikit cuy. Ya, gak usah banyak-banyak dulu. Kita tambahin kuda lagi. Oke. Kekurangan gold, kekurangan uang. Oke, jadi kita tunggu sumber dayanya aja ya, biar kita ada penghasilan cuy. Kacau memang. Ini gue pengen early attack tapi takut ceming ya. Soalnya mereka bertiga cuy, kan ribet. Oke, kita di sini aja nih. Mustahil. Hui. Habis itu ada yang udah bisa dijual belum ya? Aduh, masih miskin cuy. Ya, langsung tambahin aja nih. Apa pekerjaannya ya? Nah. Kita tambahin ini jadi 2. Sini dan ini juga. Di sini aja. 1, 2. Nah, gua harap makanannya cukup lah ya. Dengan populasi yang udah hampir mencapai 50. Set. Nah. Kuda, misi kau. Nah. Oke, mungkin makanan udah cukup dan kita jual-jualin dulu sedikit. Jadi kita bisa bikin engineer. Woi. Dan tambahan good things na cuy, kan gini mantap, jadi kuat tentara gua. berkunjung ntar aja lah, ziarahnya ntar aja lah, buset. Oh, gold needed lagi, masih miskin cuy. Ini masih aman, masih anteng, belum ada ancaman serangan. Oke, kita fokus dulu ke ekonomi awal cuy. Waduh, kan makanannya cuy, lihat cuy, cuma 34 biji. Dan itu apel semua, mana kenyang cuy. Oke, kita nambahin aja. Padi pun belum cukup ya. Coba kita iniin lagi. Oh, masih muat nih, masih muat. Masih muat 2. Ayo jangan kejauhan kalau itu. Ini kita di sini jagainnya. Dan jual. Kita jual buat beli good things lebih banyak biar makin kuat pasukannya cuy. Buset. Serumah lagi. Nah, sip. Oke, kita tunggu-tunggu aja nih. Karena gua pengen sekali nyerang aja gitu ya. Gua rencananya gua akan langsung bikin rencananya gue akan langsung bikin 200 kuda ya.
Ini baru 45 cuy. Oke, jadi ya gue akan tunggu-tunggu aja ya. Mungkin ini akan gue skip biar dipercepat, oke? Oke, gue udah lumayan jalan ini. Udah, ya udah ada gandum dan udah ada tepung buat beli, buat bikin roti. Jadi udah lumayan nih, udah bisa nambah kuda banyak lagi. Oh ya, gue lupa cuy, kita udah bisa bikin pajak di sini ya. Soalnya popularitasnya udah kedorong sama Fear Factor. Oke. Oke, gue udah mulai diserang. Woi itu woi, buset ini. Ini woi. Oke, kenapa jadi gue yang emosi sih? Talo, ini kita diserang dari sini. Enggak sih, cuma serangan kecil doang ini. Aduh. Lumayan sakit itu loh, crossbow ya. Lumayan sakit itu. Kita udah kekumpul 67 ekor kuda. 67, itulah. Udah ada 67 kuda dan kita akan menjual-jual lebih lagi di sini, oke? Dan apakah gua perlu untuk nambahin batu dan besi? Taduh. Kita lihat dulu di sini. Oke, udah lumayan. Jadi nggak apa-apa gua tambahin aja, oke? Biar lebih cepet lagi, cuy. Apa ekonominya? Ini kejauhan dari ininya. Talu. Nah, ini kayak nggak jauh-jauh amat. Oke, dan kita hanya bisa menunggu lagi. Ya, soalnya ini baru juga jual, makanya sedikit cuy. Aduh, ini kuda gue dicicil mulu nih, udah kayak pengen nyicil mobil. Dicicil mulu pakai crossbownya cuy. Lama-lama berkurang ini kuda gue tuh kan, udah berkurang satu aja nih. Padahal baru buat tinggal bentar. Hati-hati. Itu disang tuh kan, mati lagi. Wow, bahaya juga nih ya. Ada 6 orang crossbowman di atas tower yang lumayan tinggi. Oke, kita jual-jualin lagi. Ya, nambah 25 sangat amat lumayan. Mencoba mendekat ke kuda gua dia. 1 2 3 4 5 6. Oke. Ini nggak ada pohon, kenapa taruh sini? Pohonnya udah habis, ada di daerah situ. Kenapa lu diem, woi? Ini kenapa diem juga? Aduh, dari awal diem ya. Pantesan aja ngadet ini gandum gua. Dasar. Udah lu kerja lu. Yalah, malah cilin. Nah, dari tadi gitu loh. Tadi kok diem doang gitu kan? Kerja lu. Nah, gitu dong. Oke, gua mau diserang lagi. Waduh. Tapi santai, kuda gua tuh jauh lebih kuat. Kuat jumlah maksudnya. Parah. Oke, udah nggak ada yang nyicil lagi. Nyelip nih satu. Waduh, bisa nyelip. Udah, oke, aman. Ini susah ya, kalau gua pakai 200 kuda juga. Ini party di sini cuy, crossbowman-nya buset banyak banget. Gue butuh 200 kuda lebih nih kayaknya nih. Oke lah. A message from the pig. Oke, jadi singkat cerita kuda gue udah lumayan banyak dan gue lagi diserang dengan pasukan lawan yang banyak juga ya. Wow, hati-hati cuy. Oke, karena gue sangat menang jumlah ya, jadi gue bisa tangkis serangannya dengan semudah itu coy. Dan ini juga tawarnya udah gue robohin ya, jadi ada sedikit kemudahan untuk nyerang coy. Jadi kita serang aja nih langsung. Talu, ini mainnya rusuh woy. Baik, kita langsung sini. Talu. Bentar, ini aduh. Nah. Oke, ininya tuh tawarnya tuh tawar. Oke, sedikit lagi. Talu jangan sana dulu, oke? Ini fokus ini dulu. Nah,
Oh ya, harusnya tadi gua train assassin dulu cuy biar cepet. Eh, gua diserang. Mundur. Wah, kacau cuy. Nih. Pintar juga dia, ini gua lagi nyerang malah diserang balik gua. Wah. Oke, aman. Balik lagi cuy. Oke, hampir dia lolos. Jangan taruh sana-sana ntar malah kena ini cuy. Bahaya cuy. Ini assassin gua ada 15 dan dia lumayan lah. Ini kita lewat sini aja. Eh, mati. Aduh, ini crossbow-nya rusuh banget dah dari tadi. Nah. Lu manjat, lu ngapain? Ngopi di situ, buset. Kuda gua mati mulu, mati semua kuda gua. Langsung tuh. Eh, rata langsung nih, rata nih. Waduh. Jebakan semua di situ cuy. Mati semua sesungguhnya. Gua tinggal 8 jangan jadinya. Oke. Okay. Nice. Langsung lari assassin. Kuda gua 203. Oke, gua tambahin dulu 25 ya. Kita tambahin dulu. Ya, uangnya habis dah. Kita tambahin dulu segini. Oh iya, ini belum gua tambahin juga ini rumahnya ya. Padahal gua udah nambahin apa? Ini buat AL coverage ya. Entar lu coy. Tet. Nah. Tambahin kuda lagi. Sip. Dapat 45 kuda lumayan. Ini assassinnya di sini dulu aja lah ya. Oh ya, oke, nanti aja lah oil smelternya. Gak butuh ini. Oke. Sapinya di panah semua. Bagus. Aduh, kacau. Oh iya. Teksnya min 20 dong. Tadlu. Ini kita normalin dulu cuy makanannya cuy. Udah pengen habis tuh. Udah di bawah 100 makanannya. Oke, kita balik lagi ke pasukan dan kita lancarkan serangan lagi cuy. Oke, tadlu. Sebelah sini dulu. Aduh, banyak banget cuy itu. Crossbow-nya bahaya cuy. Oke, gak apa-apa. Jangan panik. Kuda kita tuh lebih kuat. Jauh lebih kuat dari semuanya. Ini kuda kita memang kuda suci. Sekalian dah ini dah. Oke, semoga kuat. Kuat lah pasti. Itu yang di atas menara tuh. Woi. Eh, buset. Oke, yang di atas menara udah rata ya. Jadi kita langsung bikin assassin lagi. Lah, ini satu kuda ngapain di situ? Dia berharap mencari pekerjaan, dia sendiri malah diem situ. Oke, kita tambahin assassin lagi. Dapat 22, kita gabungin jadi 27 ya. Oke, lumayan. Oke, ini musuh udah bener-bener rata, jadi ya. Oke. Nah, ini belum rata cuy, masih ada pasukan di atas sini ya. Oke, udah bener-bener rata nih. Assassin gue udah pada ngumpul belum sih? Lama banget. Ini dulu. Wah, duh, kenapa ini tiba-tiba ada di sini gitu loh. Nih, bunuh. Nah. Good. Oke, kita gabungin dulu. Nih. Udah gua aman. Ini dulu nih, aduh. Ini nambah-nambah pasukan mulu nih emang. Gak ada ampun-ampunnya nih anak ya. Sip. Oke, kita balik lagi sini. Kita langsung aja panjat. Kita langsung aja terobos bangunannya. Kita terobos pertahanannya biar kita bisa langsung membunuh si raja ini. Oke, okay? Si rajanya pig ini. Ini ngapain manjat lagi? Oke, okay. Good. Langsung kita ke sebelah cuy. Kita ke toko sebelah ya. Toko sebelah nggak tuh. Oke, ngapain ini rata lah sama kuda gua. Kan rata kan? Langsung cuy. Oke, ini sekarang kita suruh panjat ke sini semuanya, oke? Okay? Ini manjat, aduh hobi banget manjat, bingung gua.
Nah, gitu dong. Oke. Sisa 14 assassin dan 191 kuda. Mantap, cuy. Bisa gua kalahkan ternyata ya. Cepet juga ternyata. Victory. Oke, jadi lumayan juga ini gua nge-killnya. Ada 867 pasukan musuh yang gua kill. Dan itu lumayan, cuy. Dan lumayan panjang mati ya. Oke, jadi ya segitu aja dulu untuk menyelesaikan misi Stronghold Crusader pada kali ini. Gimana menurut kalian level 11 ini? Silahkan komentar aja di bawah, oke? Ya, jadi segitu aja dulu untuk video gua pada kali ini. Makasih untuk kalian semua yang udah menonton. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Gua di sini Rafaldi Nandana, pamit dulu, and see you all next time. Goodbye!